بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له wa may fala hadiyalah asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala allah ta'ala fi kitabihil karim ala ibadihi allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya memberikan wasiat kepada hamba-hambanya ya amanu taqullaha haqqa tuqatih wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian semua bertakwa kepada allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian kali meninggal dunia melainkan harus dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa qala idan ya ayyuhan nasu taqur rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. فان استقل الحديث كتاب الله sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dalam pengamalan agama ini adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul sebaliknya sejelek-jeleknya urusan dalam perkara agama ini adalah amalan yang diada-adakan. bid'ah. Dan perkara yang diada-adakan di dalam agama itulah yang disebut oleh Nabi dengan istilah bid'ah. Nabi bersabda, Fa'inna kulla dolalah wa finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu diancam masuk ke dalam neraka. Ikhwati wa azanallahu wa barakallahu fikum wa ilman wa hirsan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi antum sekalian serta menambahkan semangat serta ilmu yang bermanfaat pembahasan kita pada hari ini adalah kelanjutan pada pembahasan sebelumnya yaitu i'tiqad al firqati an najiyah keyakinan al firqatu an najiyah kelompok yang selamat atau akidah ahlu sunnah wal jamaah ya akidah ahlu sunnah wal jamaah merupakan kelompok yang selamat di dalam Islam ini karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didasari dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman para sahabat baik di dalam akidah maupun di dalam ibadah demikian pula di dalam hal muamalah demikian pula terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ahlu sunnah wal jamaah ini merupakan kelompok yang selamat dan penamaan Ahlus sunnah wal jamaah ini untuk menyelisihi kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam. Kita sendiri atau kita sama-sama tahu betapa banyak Kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam agama kita. Maka Ahlus Sunnah wal-Jemaah ini untuk membedakan. Ahlus Sunnah wal-Jemaah ini tampil untuk menjelaskan manakah akidah Islam yang benar itu. Dan mulai penamaan Ahlus Sunnah wal-Jemaah. Yaitu ketika munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang pada zaman Abdullah ibn Abbas tentunya pada zaman Nabi saw istilah ahlu Sunnah wal jamaah ini belum muncul belum ada karena pada zaman Nabi saw kaum muslimin berada di atas akidah yang benar berada di atas pemahaman pengamalan dan ibadah yang benar maka mereka tidak membutuhkan istilah ahlu Sunnah wal jamaah setelah wafatnya Nabi saw kemudian di awal zaman sahabat kemudian muncul di tengah-tengah dan di akhir zaman sahabat mulailah bermunculan pemikiran-pemikiran ya penyimpangan-penyimpangan di dalam agama itu sudah mulai bermunculan maka pada saat itulah Abdullah bin Abbas memberikan istilah untuk orang-orang yang tetap berpegang teguh di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Ibn Abbas mengatakan, Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 106. Allah berfirman wa wujuh. Pada hari nanti akan dicerahkan muka manusia dan ada juga muka manusia yang dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Ibn Abbas mengatakan bahwasanya orang-orang yang diputihkan, dicerahkan mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah mereka ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh di Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sedangkan orang-orang yang dihitamkan wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka adalah ahli bid'ah. Orang-orang yang menyimpang dari agama ini, mereka adalah orang-orang yang sesat. Nah inilah pertama kali munculnya kalimat ahlu sunnah wal jamaah untuk menyelesihi kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam agama Islam. Al-Sunnah wal ini disebut dengan Al-Firqatul Najiyah. Disebut dengan kelompok yang selamat. Wa najiyatu fid dunya minal bidah salimatun minha wa fil akhirati minan nar. Mereka ahli sunnah wal dikatakan kelompok firqatul najiyah karena mereka selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka selamat daripada penyimpangan. Selamat daripada kebidatan lurus jalan mereka karena mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala adapun mereka selamat di akhirat adalah mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala alaihi wasallam dalil yang menjelaskan tentang al firqatu najiyah ini kelompok yang selamat adalah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, Nabi bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahida. Semua kelompok-kelompok itu masuk ke dalam neraka kecuali satu saja yang selamat. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, Siapakah kelompok yang selamat itu wahai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Kelompok yang selamat itu adalah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Nah, inilah jalan yang selamat. Inilah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang mengikuti jalan Nabi saw dan orang-orang mengikuti jalan para sahabat Nabi saw. Hadal hadis ma'ana najih. Hadis ini menjelaskan kepada kita kelompok yang selamat. Mereka mengikuti jalan Nabi dan jalannya para sahabat. najum minal bidah. Keselamatan mereka adalah mereka tidak berbuat bid'ah di dalam agama. Ya, yang namanya bid'ah itu uh, berseberangan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahasa lain yang namanya bid'ah itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang disebut dengan Ahlus sunnah ini mereka tidak berbuat bid'ah dan mereka selamat darinya. Wa illa wahidah. Semua kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, mereka diancam masuk ke dalam neraka kecuali satu. nar. Jadi, alusunah sunnah itu adalah orang-orang yang selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. minal bidah fi dunya. Maka Kelompok yang selamat di sini adalah mereka selamat daripada perbuatan bid'ah mereka selamat dari perbuatan bid'ah. Wa minan fil akhirah. Demikian juga mereka selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al firqatul najiyah, kelompok yang selamat, mereka juga dinamakan dengan atau ifatul Mansurah Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Selain daripada halusun sunnah jemaah, mereka juga dinamakan dengan al-firqatun najiyah. Yaitu kelompok selamat. Ya sesuai dengan sifat mereka. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula nama lain daripada halusun sunnah jemaah adalah ta'ifatun mansurah. Mereka adalah sekelompok umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu taala. Dan ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam sebuah hadis mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati akan senantiasa ada sekelompok dari umatku mereka nampak di atas al-haq al-mansur ila qiyam mereka ditolong oleh Allah Subhanahu taala sampai datangnya hari kiamat Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa al-wildan ketika lulus. Satu, memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salaful Ummah. Dua, siswa bisa menguasai bahasa Arab. Tiga, siswa menguasai bahasa Inggris. Empat, memiliki karakter ibadah yang kuat. 5. memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan standar sanat. 6. lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. -rata. siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Wa Jama'ati Adapun Ahlus Sunnah wal Jama'ah mereka dinamakan ahlu sunnah wal jemaah li'annahum nabiha. Karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Sehingga mereka dinamakan ahlu sunnah. Mereka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akidah mereka, ya, dalam kehidupan mereka ibadah mereka ada landasannya. Landasan mereka adalah sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka dikatakan ahlu sunnah. Wal jama'atu dan mereka dinamakan al jama'ah li'annahum mujtami'una alaiha. Karena mereka berjama'ah bersatu di atas sunnah Nabi SAW wasallam. Ya. Yeah. Jadi ikhwatin dirahmat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus sunnah wal jamaah ini bukan sekedar hanya pengakuan belaka. Ya. Yeah. Tapi berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak manusia mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Namun pengamalan mereka justru berseberangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan bentuk pengamalan bahwasanya kita buktikan pengamalan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya sekedar pengakuan. Betapa banyak manusia yang mengaku akan tetapi justru pengamalan mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dan tentunya ini merupakan pengakuan yang tidak benar. Atau ini merupakan pengakuan yang dusta. Ketika mereka mengaku ahlu sunnah jemaah kita minta bukti, ya ketika mereka melakukan suatu amalan apakah berdasarkan sunan nabi saw, maka mereka tidak bisa menunjukkan hadis dari nabi saw, maka ini berarti hanya sekedar pengakuan saja. Ya. Alangkah indahnya sebuah syair mengatakan, kanan nasu yadai wasolan layla walaila tukirru bizaka. banyak sekali pemuda-pemuda yang mengaku bahwasanya dia ada hubungan dengan si Laila. Ketika si Laila ditanya, lalu si Laila itu mengingkarinya. Ya, si Laila itu mengingkarinya. Nah, jadi ahlu sunnah wal jamaah bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi harus dibuktikan. Ya, dengan pengamalan kita. Analah anna kalimat al-jamaah biman al-ijtima'. Bahwasanya penamaan daripada al-jamaah itu karena mereka bersatu di atas sunnah Nabi saw. Demikian pula mereka dinamakan al-jamaah karena mereka bersatu di atas pemahaman para sahabat. Al-jamaah tidak mesti perkumpulan suatu kelompok. Manusia apabila dia berada di atas sunnah Nabi SAW, di atas pemahaman yang benar, pemahaman yang disepakati oleh para sahabat, maka mereka dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun dia adalah seorang diri. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya al jama'atu ma wafaqu wa in kunta yang namanya al jama'ah itu adalah apabila kamu berkesesuaian dengan kebenaran meskipun engkau adalah seorang diri lan taftariq hadhil firqah kama iftaraqa ahlul bidah maka oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak berpecah belah sebagaimana ahlu bidah mereka berpecah belah ya karena tidak mungkin berpecah belah mereka berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mereka bersatu di atasnya ya adapun ahlu bidah mereka tidak punya pegangan yang kuat tidak punya prinsip di dalam agama mereka sehingga setiap ahli bid'ah itu mereka berkelompok-kelompok. Najidu ahlal bid'ah kal jahmiyati Kita dapati orang-orang jahmiyah ya, kelompok di dalam Islam mereka berpecah belah ya di dalam kelompok mereka. Ya, di dalam tubuh orang-orang jahmiyah ya mereka berpecah belah sampai ratusan kelompok. Demikian pula orang, -orang Mu'tazilah. Demikian pula orang-orang Syiah Rafidah. Mereka berpecah belah. Ya, ribuan bahkan sampai puluhan ribu mereka bergolong-golong dan selain daripada mereka min ahli ta'atili mutafarriqim demikian pula orang-orang ahli ta'atil orang-orang menyimpang dari asma Allah subhanahu wa ta'ala walakin mujtami'ah alal haq adapun ahli sunnah jemaah mereka tetap berpegang teguh di atas al mereka tidak berpecah belah Wa khilaf. Meskipun ada di antara ahli sunnah dan Jemaah itu mereka ada perbedaan pendapat di antara mereka. Lakin khilaf la yadur akan tetapi perbedaan pendapat di antara ahli sunnah ini tidak memudorotkan mereka. Ya, hanyalah perbedaan perbedaan sepele, tidak sampai pada perpecahan pada masalah akidah. Wa huwa khilafun la yudallilu ahaduhum al bihi. Dan perbedaan di antara Ahl sunnah itu tidak sampai pada saling menyesatkan antara satu sama lain. Ai anna sudurahum tattasi'u lahu wa ila faqad ikhtalafu fi mimma yata'allaqu bil aqidah Ketika mereka berselisih, berbe berbeda pendapat di antara mereka, yaitu di antara ahli sunnah wal jemaah, mereka saling berlapang dada di antara mereka. Ya, tidak sampai mereka saling bermusuhan, ya, saling menghujat antara satu sama lain. Nah ini uh, perbedaan di antara ahli sunnah wal jemaah. Jadi bedakan uh, antara perbedaan pendapat dengan uh, perpecahan. Sebab perpecahan ini berkaitan dengan al-usul, pokok-pokok di dalam masalah agama. Sedangkan perbedaan pendapat ini uh, masalah furu', ya. Yeah. Masalah cabang-cabang di dalam uh, agama. Maka ahlu sunnah wal Jamaah fahum ala sunnah Fahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka itulah orang-orang yang berkumpul bersama dan bersatu di atas sunnah Nabi SAW. Dan mereka itulah yang dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Waqauluhu Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang merupakan pondasi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi asal daripada pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini berdasarkan hadis Nabi SAW yaitu ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan menanyakan kepada beliau tentang Al-Islam maka Nabi SAW menjawab makna daripada Al-Islam itu ya demikian pula makna tentang Al-Iman wal-Ihsan maka Nabi SAW menjelaskan bahwasannya yang dimaksud daripada al-iman adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi akhir wa khairihi wa Nah inilah pokok atau dasar daripada akidah al-sunnah al-jemaah. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Pengertian al-imanu billah beriman kepada Allah yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, karena iman secara bahasa artinya kita percaya. Ya, belum menyebutkan bahwasanya makna daripada iman billah adalah mengandung empat hal. Mengandung empat hal. Yang pertama, kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita yakini akan Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di semesta alam ini disebut dengan rububiyah. Kemudian, kita meyakini akan uluhiyah Allah, bahwasanya hanya Allah-lah yang berhak kita sembah. Kemudian, kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat. Nah, inilah empat kandungan. Dalam hal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada uluhi Allah kepada zat yang wajib kita ibadahi, ini tidak terpenuhi. Kita memenuhi beberapa syarat, dan ini hanya hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, apabila sesuatu yang diibadahi memiliki sifat rububiyah. Apabila sesuatu yang diibadahi memiliki sifat rububiyah. Kemudian yang kedua, memiliki sifat asma wa sifat. Memiliki asma wa sifat ya baru kemudian ia berhak untuk disembah. Ya. Kalau kita melihat ya betapa banyak tuhan-tuhan selain Allah yang diibadahi oleh manusia. Yang dijadikan uluhiyah. Nah, setiap tuhan yang yang dijadikan tuhan yang disembah maka dia harus teruji dengan dua sifat yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Apakah tuhan yang disembah selain Allah itu memiliki sifat rububiyah? Yaitu pengaturan dan penciptaan? Ya. Yep. Maka tuhan-tuhan selain Allah itu tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak mengatur di semesta alam ini. Mereka tidak menciptakan. Ya. Yep. Demikian pula apakah tuhan-tuhan selain Allah memiliki nama-nama sekaligus sifat. Ya, kita ketahui bahwasanya Allah memiliki nama sekaligus sifat. Di antaranya adalah sifat Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Demikian pula Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Demikian juga Allah Al-Muhid yang meliputi segala sesuatu. Nah, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah memiliki sifat-sifat ini? Ia maha mengetahui, ia maha melihat, meliputi segala sesuatu. Nah, apabila tidak memenuhi syarat ini, tidak punya sifat rububiyah dan asma sifat, maka dia tidak layak untuk diuluhiakan. Adapun Allah Subhanahu wa Taala, Allah diuluhiakan, dipertuhankan dan disembah, karena Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat rububiyah. Ya, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memberikan rezeki. Demikian pula Allah memiliki sifat nama-nama sekaligus menjadi sifat bagi Allah. Seperti Allah Maha mengetahui, Allah Maha uh, melihat. Ya, maka dengan dua sifat ini yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak disandarkan dengan sifat uluhiyah. Yaitu berhak untuk diibadahi. Ya, berhak untuk uh, disembah. Ikhwati Ajanallahu wa iyyakum. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku lakukan hada astagfirullah li wa innahu huwal ghafurur rahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم